Ratusan massa dari berbagai elemen kemarin mendatangi kantor DPRD Banjar, Jawa Barat. Ya, mereka menuntut Kapolda Jabar dicopot karena menjadi Dewan Pembina GMBI. Selain itu, massa juga menuntut agar LSM GMBI dibubarkan. Ratusan orang dari berbagai elemen mendatangi kantor DPRD Banjar, Jawa Barat. Massa memaksa untuk bertemu dengan Ketua DPRD agar bisa menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Dalam aksinya ini, mereka menuntut agar Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Carlian, dicopot karena menjadi Dewan Pembina LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI. Harus dicopot dari jabatannya. Setuju? 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 Jawa Barat itu adalah aman, tentram, santun. Massa juga menyampaikan dukungannya terhadap Ormas Front Pembela Islam atau FPI. Mereka juga meminta agar beberapa anggota FPI yang ditangkap di Kota Bogor, Jawa Barat, segera dilepaskan. Banjar bersatu, ini bukti cinta terhadap alim ulama. Selain itu, massa yang langsung melanjutkan aksi dengan berkeliling kota menuntut agar LSM GMBI dibubarkan. Dari Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Insya Allah, Allah akan senantiasa melindungi dan merahmati kita dalam